Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun pasti menjadi muslim karena melakukan berhijrah. Dan itu diijmal ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Seolah itu diijmal ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladzina kafaru iyantawi kufarahum akor. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi parah tuh. Lafaz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafaz yang sama orang menjadi kafir, itu gak ketemu nalar. Mau nalar paling apapun tetap gak ketemu, kecuali tadi ya jadinya pokok yang motor tadi itu memang kacau. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka ada sadar terus, berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, cukup di bosok ini sudah jadi sadar. Tiga seperempat saya ketemu Abdul Umar Kafir. Saya beberapa menit diskusi tentang mandat beliau. Dan kebetulan saya sering baca kitab beliau sama alumni-alumni dari Mustafa. Meskipun saya pernah kesana, tapi saya tahu betul mata beliau. Jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? Misalnya begini. Siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima orang kafir ketika mengalahkan Rasulullah di perang Uhud. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Begitu juga Wahsy. Qatilu ahad bin nasi ila Rasulullah, pembunuh Said Hamzah. Akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan. Dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq. Akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ambil sikap itu ya cara Jawa itu anggang-anggang. Anggang-anggang itu gak tegas, tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Cara lagi gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim. Bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh. Ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat berubah beliau. Beliau selain alim alama, muridnya Abi Salim juga beliau pernah ngaji ikut Sayyid Abdul Qadir sebagai cinta. Juga beliau sering sifat dan ikhram lagi. Ini saya baca teks Arabnya, kemudian saya terjemah. Bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat, karena saya baca Arabnya. Yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat, tapi tak jamin kalah karena saya paham betul. Ceknya maknanya seperti logikanya tadi ya, ketika Rasulullah mengambil sikap tegas kepada Qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah mengambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, kaifa yusliku qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha, bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat apa kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini, yaitu Nabi Sujawat Jumasir waktu silat bukan. Ya, Nabi wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Orang-orang seperti ini tuh gak akan bijak kalau orang Jawa, gak akan falak. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat, lai salah kami lalang risya'un awyatu ba'alihi ma'ulat dibagi. Muhammad itu bukan wilayah kamu, ngetak orang, menstigmasi orang itu bukan wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya, atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas, tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam, dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk di sini dan banyak yang laku. Ini penting saya utar, makanya saya baca pembenaran dari konversi pikiran tadi. Dan ini supaya ini khasnya orang untuk 10 tahun ini. Jadi ini nah, biar jelas ini nanti tag-nya persis ya, dan saya lupa ini di kitab
kitabnya Pak Bumar pakai namanya itu Tauhidun Nabi di Mabul Tibari. Kalau di terjemah ya, mengarahkan orang yang sadar, Nabi itu orang yang sadar, ya sampai ini termasuk orang yang sadar. Di Mabul Tibari menuju mendapat ridho Tuhan atau Allah SWT. Saya baca teksnya ini di halaman 179. Ini tidak ada yang saya baca, saya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Fala bika anwat inakulubana ala anana kota matu ahli hadal kaum waya toli uang mingkulubina anana naktak itu imkani yata ayas fa'afi ahadina yomal kiamati manual ara kafir yuslimu faya insaku indal haki faya kunu sababan nikola sifafil kiamat yukin dan. Jadi kita-kita para dari, para kiai itu adalah kodama terhadap kaum kita, ini adalah pelayan alam raya ini dan selalu berharap alam ini akan lebih baik. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nafati kamu di akhirat, yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius, akhirnya punya hak apa? Sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa-biasa saja seperti ini, mulai dulu ngaji terus sama yang gimana, gak pernah yang isi ngaji karena gak ada pertemuan. Makanya saya nggak ingin ngaji lagi karena saya ingin pertemuan Anda nanti tukang mengisi, bukan yang diisi. Kalau saya nanti ngaji lagi di sini, artinya Anda kalau tetap mendengarkan tidak ada perkembangan. Pantes saja semula itu juga sampai si ngaji. Kali-kali ada perkembangan, saya ngaji sama yang ulang itu bagus. Cuma itu perkembangan yang menyesatkan. Ini penting saya utarakan. Ini daunnya saya timar. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyapa hati kamu, yaitu beliau orang ini Islam, kemudian Islamnya serius, maka punya hak sapa. Sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja. Itu masuk ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makonnya makon yang akhlak, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izatul Islam. Makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam, tapi lain aja nih, orangnya santun. Kalau dipisah orang yang mana yang kira-kira seperti itu. Itu juga Bilal, Amar, Sulaiman. Saya cerita, Rasulullah itu sering dibuli ya, sering disiksa orang-orang. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus kayak itu. Melihat Umar itu tarun. Di pasar utara dia dapat uang itu lalu tarun, menang. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Dia berdoa, oh ma'ajal Islam di Umar. Kira-kira dua hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam, itu orang-orang kafir di parang. Kalau kamu gak guru Rasulullah, kamu gak takut. Sebenarnya itu orang kafir yang berdengaran bumi. Sehingga kata para mereka yang Islam, Islam selalu jaya menurut asrama Umar. Ketika Umar masuk itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah menghentikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya. Nah bisa saja seperti ini. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai hal ini, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam dunia, karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayah, hanya Allah piyambak yang ngasih apa? Maka sikap kita lai salaka minal amri syairun au yatu fa'alihim au yuhati. Rasulullah yang hakul khalqi lawa saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi gak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah di layu ini yang jaga Islam bukan BPN, bukan BP Muhammad, bukan Kiai yang menjaga Islam namun mau sepanjang. Makanya Sayyidina Umar itu lalu disuruh mengukir Islam, gak mau, gak mau betul. Masih dalam tanah